Okey, ingat balik apa yang Beto ajar korang pasal OCLC tadi. Sebab sekejap lagi Beto akan tunjuk satu pembuktian yang jelas, lagi nyata dan lagi hebat. Alright, okey, apa yang jelas, lagi nyata, lagi hebat tu adalah, okey, setiap MT4 dia akan provide, guys, dia akan provide korang pakai handphone ke, korang pakai PC ke, korang pakai iPad ke, tab ke, apa benda yang korang pakai sekalipun, dia akan provide satu benda ni. Dia akan provide show period separator. Okey, period separator ni ada fungsi dia. Contoh, katakanlah apa yang korang nampak ni ada garisan dot 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 dot, dot sampai ke bawah ni, kan? Ni pun ada, tu pun ada, nampak? Semua ada garisan dot-dot ni. Kalau kita tutup period separator ni, kan, kalau kita tutup, hilanglah, tak ada lah garisan tu. Nampak, garisan tu dah tak ada, yang ada entry sahaja. Jadinya betul nak, kalau boleh korang buka. Sebab apa korang buka? Ini adalah salah satu benda yang korang boleh jadi sandaran. Okay, bila korang buka OCLC ni, dia akan buka ni lah, period separator tu. OCLC pula dah, period separator dia akan on benda ni. Apa fungsi period separator ni? Ah, cepat, siapa yang tahu apa fungsi period separator ni? Beto, color level tu nak dapat macam mana? Dah tak jumpa dalam market. Nanti Beto bagi dalam Telegram. Ingatkanlah, ingatkan. Beto selalu terlupa, guys. Jarak hari, perbezaan hari, FYP sifun tak? Ah, dia dah masuk dah. Ah, jangka masa candle untuk setiap time frame, masa seminggu, pemisah hari, nampak? Semua faham. Dah tak payah ajar lah macam tu, semua dah tahu. Okey, itu saja kelas untuk hari ni. Moga-moga semua orang dapat consistently buat profit, insyaAllah. Okey, terima kasih yang mana yang join live. Okey, so sekarang ni sambung balik. Ada yang dah keluar, padan muka diorang keluar. Okey. Okey, so sekarang ni apa yang korang boleh belajar daripada OCLC ni? Contoh paling mudah sekali adalah OCLC lagi, period separator. Period separator ni korang kena tahu, MT4 buat period separator ni bukan saja-saja buat. Dia ada kegunaan dia. Sebab apa? Sebab kenapa? Ha, sinilah masuk bab time frame sikit. Betul cerita. Okey, kenapa setup ramai orang akan cari dekat time frame H4? Kenapa setup di time frame H4? Korang tak pernah ke terfikir kenapa mesti dekat time frame H4 setup? Betul tak? Betul tak? Paling-paling pun orang akan suruh, kau buka aja H4, ada apa ha, kat H4? Ha. Kenapa dia tak suruh, kau buka aja dekat weekly, ada apa kat weekly? Tak ada, dia cakap dekat H4. Tahu sebab apa? Cuba bagi tahu jawapan sikit. Betul, saya dah cuba setup yang Betul ajar. Mantap weh, tenanglah. Memang tenang, guys. Memang tenang. Sebab kita tahu apa yang kita nak buat, kita tahu bila nak execute, memang dia tenang sikit. H4 penggerak untuk time frame mother dan father. Betul. Alamak, awal sangat jawapan penuh. Bahaya ni, jawapan penuh dah keluar awal sangat. Sebab pergerakan H4 mempengaruhi satu candle. Alamak, semua dah pandai. Jawapan penuh semua bagi. Bahaya ni. Okay, H4 penentu weekly. Alamak, satu persatu diorang jawab. Haiya, perlu ajar lagi ke macam gini, guys? Anak ikut bapa cikgu. Okay, kenapa setup daripada time frame H4? Ini Beto cerita kat korang. Okay, kalau tak ada orang cerita dengan korang, Beto cerita. Okay, so bila kita buka period separator tadi, pergi dekat properties dan korang on period separators ni, bila off hilanglah period separator tu. Tapi bila korang on, dia akan ada lah. Ini pun nak kena explain ke? Nampak, dia ada garisan-garisan belakang ni. Okay, so kegunaan dia apa? Simple. Ingat balik OCLC tadi. Contoh katakanlah dalam situasi sekarang, Minggu lepas, 2 minggu lepas punya situasi, kan? 2 minggu lepas punya situasi yang ni. Ini adalah yang korang kena tahu untuk time frame H4.
bila kita on period separator ni, dia telah pun membentuk ni daripada kiri sampai ke kanan period separator ni, kan? Dia telah pun membentuk satu candlestick weekly. Ha. Apa proof dia dia bentuk satu candlestick weekly? Pergi je lah kat weekly tengok. Ha, nampak? Yang kita lorekkan tadi, warna hijau tadi, nampak? Dia memenuhi satu candlestick weekly. Dan disebabkan itu, Beto selalu mention dengan korang, kalau nak faham direction sepanjang minggu, contoh minggu ni punya direction, korang kena stick dengan H4 punya structure. Tapi tak bermakna korang tak payah buka daily. Buka je lah time frame lain. Cuma structure dari H4 tu jelas. Dia lagi jelas. Lagi nampak. Oh, macam gitu rupanya. Kan? Faham tak? Boleh faham tak setakat ni? Okay? So, untuk H4 tadi, period separatornya adalah untuk candlestick weekly. Boleh? Faham ke tak faham? Tak faham, Beto akan explain lagi. Faham? Faham, baru tahu ni ilmu baru. Okey. Mantap. Mana-mana yang rasa ni ilmu baru, mantap. Mana-mana yang rasa dah pernah join live before ni, betul dah pernah ajar topik ni, korang anggap ni sebagai refreshment saja, okey. Tak ada masalah pun. Faham. Sekali lagi, okey. Sekali lagi boleh. Sekali lagi betul tunjuk. Okey. So, period separator ni bila kita buka, dia akan keluar garisan dekat belakang. Dekat handphone ke? Thank you yang mana bagi gift eh. Sorry kalau ada yang tak perasan. Okay, yang mana yang bagi like pun thank you. Dah 40k mat. Okay, so kalau kata kita nak buka period separator, dekat handphone pun ada, dekat tab ada, dekat iPad ada, dekat MT4 ada. Korang tinggal nak tick saja period separator ni. So maka terbuka lah period separator. Pembahagi masa. Bila kita cakap pembahagi masa, dia ada pembahagi ni, nampak? Ada garisan pembahagi. Jadinya garisan pembahagi ni, kalau untuk time frame H4, 4 hour punya time frame, dia adalah pergerakan untuk sepanjang minggu. Bila kita sebut pergerakan untuk sepanjang minggu, dia adalah movement untuk... Alamak. Tuan Beto, minta pandangan JJ boleh ke? Nanti. Okey, nanti. Macam mana bang nak buang garis-garis kat belakang tu? Nak buang? Nak pakai ke nak buang? Alright. So sekarang ni korang dah tahu dah. Okey. H4 punya period separator adalah dia form satu candlestick weekly. Bila kita pergi dekat candlestick weekly, tu yang korang nampak. Oh, inilah movement sepanjang minggu. Tapi structure-nya datang daripada time frame H4. Macam mana structure-nya? Kat sini pakai OHLC. Sabar jap. Okey. Bagi betul screenshot sekejap. Okey. Alright. So contohnya keadaan yang berlaku sekarang. Okey. Seperti yang korang nampak, dia open harga dekat sini. Alamak, asal macam gitu. Dia open dekat sini, kan? Dia open, dia bermain-main, dia naik atas. Bila dia naik atas, kita dah tahu dia bermain-main, dia naik atas. Dia naik atas, dia pergi mana guys? Highest price. Betul? Okay, open, pergi highest, lepas tu dia pergi lowest price. So sekarang ni, ingat balik OHLC, dia nak bentuk apa? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia nak bentuk apa? Dia nak bentuk candlestick apa dekat time frame weekly? Nak pasang, nak buang grid, control G. Control G, betul? Grid eh. Dia nak bentuk candlestick apa dekat time frame weekly? Bearish, betul? Dia nak form satu candlestick bearish. Itu je, itulah OHLC. Untuk time frame weekly punya satu candlestick, dia dikuasai oleh H4 punya structure. Okay, so sekarang ni, apa lagi confluence yang kita pakai? Ini adalah idea yang kita akan bawa. Tetapi korang jangan lupa yang Beto ajar teknikal apa semua tu. Sebab dari segi teknikal kita akan tarik ni. Yang ni kita akan nampak FOMC punya entry first, fly sampai atas. Dekat sini kita masuk sell daripada daily punya
resistor nampak. Benda-benda ni bila dah sampai ni, kita peak breakout daripada M15, kita entry daripada M1. Lepas tu sampai dekat bawah ni, kita nak tengok boleh buy ke tak boleh buy. Tak boleh buy sebab tak ada reversal. Kita maintain kita punya sell dekat atas ni, dia continue jatuh. Macam itulah cara dia. Tapi pening sikit, tak apa. Beto akan tunjuk satu persatu, jangan risau. Okay, boleh faham eh setakat ni OHLC eh. OHLC dia open, lepas tu dia pergi highest price, and then dia pergi lowest price, baru dia close. Okay, cara screenshot layar laptop tu macam mana Beto? Alamak, Windows Shift S. Okay, apa mantap ni. Okay, Boleh eh. So bila kita dah tahu OHLC ni, dan kita dah tahu sedikit sebanyak OHLC ni datangnya ada daripada time frame. So tadi korang jawab dia nak form candlestick bearish. Kita pergi, kita tengok betul ke tak betul Mamat ni bual dia form candlestick bearish ke tak dekat time frame weekly. Nampak tu, bearish ke tak? Dia form bearish ke ataupun dia form bullish kat sini? Nampak? Ni weekly. Sebabkan itu H4 ni main peranan guys. Bukan Beto kata daily, tak. Daily kita akan marking. Kejap lagi Beto akan tunjuk satu persatu setiap time frame apa fungsi dia. Tapi H4 ni yang paling kuat structure sepanjang minggu untuk kita tengok, untuk kita tackle. Okay, alright. Disebabkan itu juga H4 punya marking, H4 punya trend, semua kita tinggalkan. Tak boleh padam. Bila korang padam, korang tak akan nampak dekat mana point-point dia. Okay, boleh eh? Boleh faham? Faham tekan nombor satu guys. Sekejap eh. Okay, tu adalah contoh tu adalah contoh bearish. Okay, so sekarang Beto tunjuk lagi satu contoh. Boleh ke tak boleh Beto tunjuk lagi satu contoh? Ke korang dah tak boleh dah nak terima? Terlampau banyak untuk korang tahu. Yelah, mestilah korang nak kena tahu banyak. Duit kita mat, bukan duit orang lain. Boleh, jalan terus. Okay, so contoh yang seterusnya, misal kata, sekejap eh, misal kata, kenapa betul lorikkan period separator ni? Sebab nak tunjuk bukti kat korang. Kalau korang dah on period separator ni, tak payahlah lorikkan pakai ni. Tak payah. Serabut. Tak payah. Ini sebab betul nak tunjuk dia punya bukti pergerakan tu. Contoh, okay. So nextnya, kita perhatikan dekat sini. Kita perhatikan dekat sini, area-area sini kita perhatikan. Okay. Alright, kita screenshot kejap. Sabar jap. Alright, untuk apa ni tadi? Untuk situasi sekarang kan, betul kan ada low dulu baru high, so confused. Oh, on dekat MT4 macam mana betul? Right click pergi kat properties. Saya lagi floating sell di 1861 bang. Okay, floating sell 1861 bullish weekly. Okay, so sekarang ni yang korang nampak dia open dekat sini. Untuk minggu hari baru, biasalah dia mesti akan open dekat period separator ni. So ini adalah open dia. Ini adalah open dia. So bila dia open sahaja, tengok ni guys. Sekejap, nak kena zoom sikit. Macam nak ke tepi sikit. Okay, boleh. So bila dia open je market ni kan, bila dia open sahaja, dia terus pergi lowest price. Okay, bila dia pergi lowest price dan dia tembak sampailah naik atas highest price dan baru dia close, Beto nak tanya soalan paling simple lah. Dia tengah form candlestick apa guys? Dia tengah form candlestick apa? Cepat. Dia tengah form candlestick apa? Bullish. Betul. Sekarang kita tengok dekat time frame weekly, betul ke tak betul bullish? Nampak tu? Daripada bawah sampai ke atas dia form bullish. Okay, so sekarang ni macam ni kita nak manipulate dia punya movement ni. Okay, simple aja. Jangan pening-pening.
Kita pergi dekat H4 balik. Sebab apa Beto suruh H4 tu korang tinggalkan? Dia punya marking. Reason dia paling simple, senang. Ini adalah CPI bulan 11 tahun lepas. Okay, sini ada support pertama. Lepas tu kita nampak support kedua. Dan kita tengok, nampak? Support pertama, support kedua. Dan sini sampai je dekat support yang ketiga ni, dia announce CPI. Terus tembak dari atas. Nampak? Tu sebab pentingnya marking daripada time frame H4, supaya korang tahu H4 ni buat apa. Ah, bila H4 jadi macam minggu lepas, nampak H4 jadi macam minggu lepas, dia sideways. So kita tahu yang weekly akan bermain-main dekat candlestick situ sahaja. Ha, weekly pun main-main lah, nampak? Weekly pun dia naik, lepas tu dia reject balik. Dia turun, lepas tu dia reject balik, nampak? So kalau korang tahu H4 buat apa, jelas lah korang punya movement untuk sepanjang minggu tu. Okay, itu idea je tau guys. Itu idea je. Jangan pakai 100%, sebab kita akan ada benda lain yang kita akan apply. Okay, wow, nampak apa rahsia Beto nak sampaikan. Okay, so sekarang ni Beto nak korang try untuk faham OCLC ni dan juga time frame, supaya korang tahu apa yang perlu dicari dan apa yang perlu ditunggu, dan ada satu idea yang lain sepanjang minggu tu apa yang dia nak buat. Okey, sepanjang minggu tu, sebab tu Beto cakap dengan korang, kalau hari Isnin korang tak dapat entry, korang masih ada lagi 4 hari untuk grab chances tu. Even kalau korang tak dapat pun hari Isnin, tak dapat Selasa, tak dapat Rabu, tak dapat Khamis, tak dapat entry, hari Jumaat tu price akan buat closing. Siapa ingat hari Jumaat lepas Beto ada live petang, Beto ada mention dekat korang. Nanti nak kena cari live tu balik. Penat pula nak buat content. Beto ada bagi tahu hari Jumaat lepas yang dia akan buat closing weekly punya candle. Sebab tu Beto hold position ni dengan BE. Nampak? Ni Beto hold dengan BE sebab apa? Sebab kita tahu yang dia akan buat closing. Bermakna bila closing, dia akan naik lah. Okay, candle yang dia form, dia mesti akan naik untuk close. Boleh ke tak boleh faham? Okay, alright. Itu sedikit sebanyak bab OCLC lah. Beto harap korang faham lah untuk topik OCLC ni. Sekarang baru kita masuk topik yang sebenar dia, time frame. Macam, okay ke tak okay? Ada apa-apa persoalan? MT4 kena project hub. Bagi tap-tap like guys, betul? 1 million, oi banyaknya. Boleh dapat ke? Okay, so ada siapa-siapa yang ada soalan, tanyalah. Janganlah tak tanya, senyap-senyap je kan. Tanya pun malu. Macam mana jadi student tanya pun malu? Betul tak? Student pula. Yelah, belajar, tanya pun malu. Mapping. Betul, jarang mapping weekend-weekend ni. Merepek mapping weekend ni. Sebab apa? Korang kena tahu. Kenapa Beto jarang mapping time weekend? Korang tengok ni, candlestick H4 ni mana siap lagi? Ada beberapa candle lagi sebelum dia nak sampai dekat weekly punya period separator ni. Macam mana Beto nak kena pastikan apa yang dia nak buat dekat H4? So hari Isnin baru Beto dapat dia punya full candlestick minggu lepas, apa yang dia siapkan. So bila dia dapat full, baru kita boleh mapping sikit untuk tahu, okay, ini boleh menunggu kat sini, boleh menunggu kat sini. Okay, alright. Boleh semua. Isnin ada live mapping tak? Selalu ada. Hari Isnin pagi dalam pukul 9 macam itu, Beto akan mapping H4 punya information, kita akan collect. Alright. So topik yang seterusnya, bila kita sembang pasal time frame ni, Beto selalu bagi analogi. Sebab apa? Analogi ni mudah untuk korang memahami. Okay, ingat ni analogi sahaja. Okay guys, tahu tak analogi tu apa? Analogi pun tak tahu, macam mana nak jadi trader ni? Beto, close H1 dengan H4 waktu Malaysia. Lain-lain guys, lain broker lain-lain. Macam contoh broker yang Beto pakai sekarang, bukan Juno saja, semua broker yang Beto pakai sekarang,
dia punya closing untuk H4 pukul open dengan close lah. Untuk candlestick H4 dia pukul 3 petang, pukul 7 petang, 11 malam, 3 pagi, 7 pagi, 11 pagi. Nah, 6 candlestick H4 untuk sehari. Alright. Okay, sambung balik kat sini, bedah siasat. Okay, so analoginya kat sini adalah Beto nak bagi satu story sikit kat korang. Okay, bila kita bersembang berkaitan tentang time frame ni, umum mengetahui guys, time frame ni ada banyak. Tapi yang Beto nak korang faham, untuk time frame-time frame besar, macam contoh weekly, jap, monthly, weekly dan juga daily, dia ni kita anggapkan dia sebagai father and mother punya time frame. Fahamlah. Dan time frame di bawah dia kita anggap sebagai anak-anak. Daripada time frame M1 sampailah ke H4, kita anggap dia sebagai anak-anak punya time frame. Ini analogi eh. Ini analogi sahaja. Okay. So bila katakanlah mak dengan ayah ni nak anak dia jadi, anak dia jadi lawyer. Contoh, mak dengan ayah nak anak dia jadi lawyer. Okay. So daripada time frame yang kecil, anak-anak ni, perjalanan dia akan membawa kepada ke arah lawyer. Contoh apa? Contoh dia akan masuk sekolah sains awal dengan sekolah sains. Lepas tu dia akan buat, dia akan pergi law school. Kan? Lepas dia pergi law school, dia akan buat apa guys? Chambering sebelum dia praktis. Betul? And then dia akan praktis lah. Barulah dia merealisasikan impian mak dan ayah dia untuk jadi lawyer. Itu analogi guys. Okay? Minggu lepas doktor. Tukar-tukarlah sikit. Tak ada link tele di bio betul ada. Di bio betul korang tekan link dekat bio betul tu. Bahagian Telegram tu ada yang betul tulis legit education. So tekan dekat logo dia. Okay, alright, sambung balik. So bila katakan analogi ni perlu berlaku dalam konteks forex trading ataupun dalam konteks ini pun boleh pakai dekat stock, boleh pakai dekat crypto, tapi crypto betul tak suggest sangat lah sebab crypto ni banyak manipulation daripada orang-orang yang tak berguna. Alright, okay. So sekarang ni katakanlah dekat time frame, time frame besar ni dia dah bagi tahu kat kita yang dia form uptrend punya structure ataupun dia kita consider sebagai uptrend. Bermakna daripada time frame M1 sampai ke H4 perlu apa guys? M1 sampai ke H4 perlu bagi structure yang menunjukkan ke arah uptrend. Ataupun dia perlu bagi zone ke arah uptrend. Barulah dia seiring daripada time frame kecil sampai ke time frame besar dia bagi uptrend. Boleh faham ke tak boleh faham? Crypto tu tergantung BTC ke macam mana tak? Crypto ni, ini personal view betul lah. Ini pandangan setulus hati daripada Beto. Sebab crypto ni dia terlampau ni guys. Terlampau apa orang cakap? Terlampau banyak manipulation daripada orang-orang yang banyak coin dalam tu. Sagi tiba-tiba hari tu dia tak nak, dia tak nak apa? Dia nak keluarkan semua coin dia, half ke dia nak keluarkan, tiba-tiba technical dah tak boleh pakai. Alright, banyak sentimen lah senang cerita. Macam mana analogi Fama dalam chat? Inilah. Sabarlah, kita akan pergi. Korang ni tak sabarlah. Okay, so contoh monthly, weekly dan daily bagi tahu kat kita uptrend. Structure yang perlu keluar daripada time frame M1 sampai ke H4, dia perlu keluar structure dan zone uptrend. Ini contoh yang Beto bagi. Contoh. Banyak contoh dah ni sebut. Okey. Kejap lagi Beto akan tunjuk satu persatu setiap time frame, tapi ni Beto nak tunjuk contoh dulu. Okey guys. Seperti yang korang tahu dekat area-area sini untuk gold, korang ada akan nampak sini ada satu support. Support pertama. Tak kisah support pertama ke kedua ke, tapi ada satu support. So kita letaklah satu garisan. Okey. Menandakan ini adalah support daily. Okey, untuk time frame daily,
kebiasaannya Beto takkan pakai zone. Sebab kalau korang pakai zone, dia akan jadi besar. Itu kejap lagi Beto akan explain lah. Ini Beto nak tunjuk contoh jalan cerita yang perlu dibawa daripada time frame kecil ke time frame besar. Okay, so ini adalah daily punya support yang pertama. So dekat H4, bila kita pergi dekat H4, kita perasan ada satu zone. Nampak tu? Zone engulfing by. Okay, zone engulfing by. So ingat balik guys, zone ni hanyalah sekadar zone. Betul ke tak betul? Kita nak tunggu apa dalam ni guys? Cuba korang jawab. Zone ni adalah sekadar zone saja. Kita nak tunggu apa dalam ni? Support valid di daily macam mana nak tahu valid betul? Tak ada valid guys. Tak ada valid fresh sama tak ada. Ni tak masuk live semalam ni. Tunggu confirmation. Kita tunggu price action guys. Kita tunggu apa yang price nak buat dalam ni. Okay, kita tunggu apa yang price nak buat dalam ni. Ingat balik, daily ni kita anggapkan dia sebagai father and mother punya trend. Trend pula dah. Father and mother. Yelah, father and mother punya time frame. So bermakna kalau kata kat sini ada satu support ataupun satu zone dekat area sini. Thank you mana yang bagi gift. Dekat area sini ada chances apa guys? Ada chances yang kita boleh cari buy. Akan tetapi jalan cerita yang perlu dibawa daripada time frame rendah adalah dia perlu bawa jalan cerita buy. So sekarang ni kita tunjuk time frame pertama yang akan react paling utama, paling dia lah yang paling utama yang akan buat reaction sekali. Time frame berapa guys? Paling pertama dan nombor satu. Thank you yang mana bagi gift. M1 nampak? Korang pun dah bijak dah. Time frame pertama yang akan buat perubahan adalah daripada time frame M1. So sekarang bila kita pergi dekat time frame M1, dengar ni eh. Ini belum storyline lagi. Ini tipis-tipis je guys. Okay, ini tipis-tipis je. Nanti kita bakal masuk the whole storyline untuk setiap time frame. Okay, alright. Mana ni? Penat ni nak cari ni. Ni tak boleh ni. Kita pergi kat sini dulu. Okay, lepas tu pergi kat M15. Lepas tu pergi dekat M1. Alamak. M5. M1. Alright. Okay, time frame pertama yang perlu buat perubahan adalah daripada time frame M1. Ini yang kita cari. Okay, M1 tadi kita punya ideanya adalah daripada monthly, weekly dan daily. Kita pakai daily tadi. Daily cakap kat kita ada chances untuk grab entry ikut trend. Uptrend punya chances. So sekarang kita nak tengok daripada M1 sampai ke H4, betul ke dia punya structure ataupun dia punya zone melambangkan uptrend punya pergerakan. Boleh? Saya dah lama cari guru ni, kali pertama saya jumpa yang mudah untuk saya faham. Mantap. Kan? So, bila daripada time frame M1 sampai ke H4, first kali bila kita buka dekat daily tadi, marking kita ni daripada time frame H4, kita buka balik kat daily. Marking yang korang tengok ni adalah daripada time frame H4. Betul ataupun tidak H4 telah bagi satu zone untuk kita tengok sama ada untuk buy ataupun tidak. Ada satu zone buy ataupun tidak dekat sini guys? Cuba korang jawab. Ilmu mudah faham. Lazat ilmunya. Mohon jadi murid yang betul. Mantap. QM buy. Ada. So korang pun tahu dekat sini ada zone buy. Ada zone buy. Tinggal lagi ingat balik betul cakap. Zone ni kita memang zone okay. Memang dia adalah zone, tapi korang tak boleh terus tekan entry sebab nanti korang akan repeat balik mistake yang sama. Okay, so daripada daily dia dah cakap ada satu chances untuk buy sebab ada support. Kita tulis, nak bagi korang faham ni, H4 ada zone engulfing buy. Tulis. So kita buka daripada time frame kecil pula
untuk tengok. Okey, sekarang kita buka. Dekat area sini kita nak tengok price action dia. Tumbuh hilang berganti. Alamak, usahanya. Alright, okay. Ini adalah time frame M1. Macam korang jawab tadi, time frame pertama yang akan melakukan perubahan adalah time frame M1. Sekarang Betul nak tanya, daripada resistance pertama pergi ke resistance kedua, ada breakout ke tak ada breakout? Cuba korang jawab, ada breakout ke tak ada breakout? Zone buy tapi dah breakout. Ada. Nampak? Ada, jangan laju sangat ya, Betul tak laju pun. Ada breakout, betul? So bermakna dekat area sini, korang dah tahu, okay, M1 dah buat reversal dalam zone. Zone ni adalah zone H4. Zone ni adalah zone engulfing buy tadi. Line ni pula adalah line daily punya support. M1 dah buat breakout daripada trend. So sekarang ni kita pindah dekat time frame lain pula. Kita naik pula daripada M1, kita naik ke M5. Kita tengok M5 pun sama, ada resistance pertama, resistance kedua, resistance ketiga, resistance keempat. Tak tahulah berapa banyak pun, Betul tak nak kisah pun dia berapa banyak. Tetapi bila ada trend dekat sini, kan, dia dah keluar structure macam ni. Ni kita tunggu breakout. Nampak? Breakout lagi. Ini yang sabar je, tak habis lagi, tak habis lagi. Okey, breakout lagi. Lepas tu kita pergi pula dekat time frame M15, tengok sama juga, M15 pun break juga. Betul. Pergi dekat H1 pula. H1 dekat atas sikit lah. Kat atas ni. Ni nampak. Jauh. Tapi yang Betul nak cerita kat sini, zone ni dia jadi valid, dia jadi betul korang untuk tekan entry buy adalah daripada the price action yang dia buat daripada time frame kecil. Macam mana? Faham ke tak faham? Korang faham ke tak faham? Korang dah nampak kan sekarang kan? Monthly, weekly, daily. Tadi daily cakap uptrend. Ini yang Betul cerita. Analogi dia. Daily bagi tahu kat kita ada tempat untuk jadi buy punya area. Tapi kita nak anak-anak punya time frame, dia bagi tahu structure yang menunjukkan itu adalah buy punya area yang sebenar. Boleh faham eh? Faham apa itu? Mantap. So korang pun tahu, okey, daily uptrend. So daily dia nak anak dia jadi lawyer, anak dia dah pergi sekolah sains dah, dah pergi law school dah juga, dah buat chambering dah. Sekarang praktis jelah. Maka dengan itu korang semua akan profit. Lagi ada orang cakap, oh benda dah siap boleh lah cakap. Ayah, Betul nak kena tunjuk lah before and after ni. Benda ni Betul bagi 2 minggu lepas punya entry. Betul bagi guys, Betul bagi mapping lagi dalam ni, dalam channel tu lah. Tapi tak adalah bagi signal, Betul tak suka bagi signal. Sebab nanti kerja korang jadi mudah. So Betul bagi korang mapping supaya korang boleh tengok, oh dekat sini aku nak kena tunggu. So untuk minggu tu, alhamdulillah, untuk minggu 2 minggu lepas tu, kita ambil 900 pip, sell 500 pip buy. Ni, ini adalah areanya di mana kita aim. So itu adalah bukti yang Betul nak bagi tahu, analogi ni perlu berlaku guys. Bermakna dia perlu jadi apa yang time frame besar nak. Okey, boleh faham eh? Boleh faham eh yang tu eh? Okey, tadi kita ada belajar OHLC, kita ada belajar time frame sikit, kepentingan untuk time frame. So sekarang ni topik dia adalah storyline. Ni topik banyak mahal yo. Okey. Boleh sambung ke tak boleh sambung ni? Ke korang nak take 5 dulu? Monthly, weekly, daily, ada apa yang kita cari? H4
pun ada apa yang kita cari sebelum kita pergi kat lower time frame untuk tackle price action. Alright, boleh. Okay, jalan terus on Sifu. Boleh, boleh. Roberto Carlos. Sambunglah bang. Teruskan. Ulang balik boleh. Oh lemak. Nanti tengok dalam channel, InsyaAllah akan ada orang yang selalunya dia akan record. Jadi korang, bila orang dah record, orang dah hantar dalam channel Beto tu, bahagian discussion, kan, korang terima kasih lah. Bukan senang nak record, dah lah berjam-jam. Lepas tu dia masukkan pula tu effort tu, masukkan pula tu, free pula tu bagi. Sebab Beto pesan, ilmu yang Beto bagi ni, bagi free je, jangan jual. Memang gampang siapa yang jual. Okay, betul bang, baru masuk dah nak sell. Yelah, Beto ajar free, lepas tu jual dekat Shopee. Memang, perangai. Ilmu yang bermanfaat. Amin. Okay, boleh eh? Boleh eh? Alright, itu adalah analogi sedikit lah. So, Beto nak korang faham, dekat setiap time frame ni ada fungsi dia eh. Ada fungsi. Alamak. Ada fungsi. Fungsi ni yang kita nak tengok. Okay. So, Beto tulis dululah. Sambil-sambil tu kalau ada yang nak bertanya, tanyalah. Beto tulis dulu. Settlekan bab tulis dulu. Sini kita nak SNR punya price level. Okay, bagi 300k, Beto best lah, Beto ajar. Ya ke? Biasa je, tipu lah. Bang, bolehkah price turun dulu? Kejap. Bolehkah price turun dulu saat open market besok pagi? Boleh. Dia nak naik ke, dia nak turun ke, boleh. Sebab tu Beto kata besok pagi baru Beto tengok. Chat tu baru start mapping. Sebab Beto tak suka benda yang terlampau general. Maksudnya chat tu tak siap betul-betul lagi. Dia masih lagi open lagi. Sebab apa? Korang perhatikan dekat sini eh. Kat sini ada satu benda yang penting yang korang boleh tengok eh. Sebelum dia close pukul 5 hari tu, hari Jumaat tu, hari Sabtu pagi tu, dia dah meninggalkan satu ni guys. Ni. Ini kita tak nampak lagi dia break ke tak ni. So Beto nak tengok hari Senin tu. Kalau dia break je yang ni, bermakna dia naik lagi. Dia naik lagi sampai sabarlah. Tu nanti kita sembang lah. Hari Senin kita sembang. Weekly belum settle lagi. Betul. Saya selalu tak pandai nak entry, Beto. Boleh tunjuk dekat chat tak, Beto? Selalu tengok dekat tele tak berapa nak faham. Nak ajarlah ni. Dari segi entry, dari segi storyline. Okay, boleh. Ini adalah fasa pertama. Okay, yang mana yang record boleh ni dulu. Boleh end dulu recording tu. Sekejap lagi kita akan masuk fasa kedua. Supaya tak berat nanti korang punya recording tu. Kalau tak berat. Betul, thanks sangat ilmu-ilmu ni. Belum
Belum lagi. Jangan terima kasih lagi. Belum habis lagi, guys. Korang ingat dah sampai ke? Dia punya pengakhiran. Belum lagi. Cepat now terima kasih. Aduh. Sabar guys, sabar. Banyak lagi. Saya lagi floating. Lagi. Taklah nak terima kasih je. Okey, sama-sama. Okey. So sekarang ni untuk time frame monthly, weekly dan juga daily kan. Okey. Sekejap. Okey. H4. Dia ada dia punya benda yang penting yang korang kena buat. Okey. Sekejap. Belum lagi. Jangan record lagi. Sabar. Ada orang yang masuk dalam bahagian discussion. Kan Beto buka sekarang bahagian discussion tu. Beto nak sembang sikit lah. Dalam bahagian discussion ni, diorang selalu post apa tau guys. Tak tahulah mana datang manusia-manusia ni guys. Diorang punya signal punya channel lah. Dengan bertujuan untuk orang masuk untuk tengok signal diorang. Tapi diorang tak tahu dalam discussion ni semua orang treat sendiri guys. Mana ada yang follow signal. So membazir masa. Dan dia kena ban. So janganlah cuba-cuba. Sebab tak berfaedah pun. Ayah, buat kat channel lain boleh lah. Alright, okay. Sabar balik. Orang tu balik, betul. Dalam ni semua profit sendiri je, Mat. Kalau kau post, diorang pun tak berkenan lah nak tahu. Korang punya ni, korang punya signal tu. Alright, so sekarang ni, first sekali, untuk time frame monthly, weekly dan daily, jap, Beto nak kena ni guys. Beto nak kena tunjuk proof. Beto akan tunjuk contoh, 2 minggu punya contoh. Lama sikit lah live ni. Okay, sekarang dah boleh record eh. Siapa nak record? Lama sikit lah ni storyline eh. Sekejap. Kita tunjuk 2 minggu punya contoh. Senang. Alright. Okay, ni okay. Kita start dengan 16 hari bulan. Okay. Dah boleh record? Dah boleh record. Betul, saya pun boleh trade sendiri dah. Thank you my sifu. Mantul. Memang mantap. Tepuk tangan sikit. Alright, okay. So sekarang ni untuk time frame monthly, weekly dan daily, korang dengar baik-baik eh. Okay. SNR punya price level, nanti korang akan tanya Beto, kenapa kita tak marking engulfing? Betul. Soalan yang Beto selalu dapat, kenapa tak marking engulfing dekat time frame monthly, weekly dan daily? Ini alasan dia. Kenapa Beto tak marking engulfing? Sebabnya, contoh, katakanlah kita pergi dekat time frame macam monthly, weekly. Bila korang ada satu engulfing ke apa ke kan. Contoh kan, yang macam korang nampak ni, sini ada satu engulfing sell. Betul. Macam contoh, tak payah tengok yang ni lah. Kita tengok yang ni. Ini ada satu engulfing sell. Betul tak? So instead, kenapa kita tak marking engulfing ni? Kenapa kita tak marking engulfing ni? Sebab yang korang kena tahu, zone engulfing ni bila dekat time frame besar, dia akan jadi besar. Nampak ni zone, korang tengok tu berapa pip. Zone besar gajah. Nampak. Korang pun dah tahu dah. Itulah Beto rasa cerdas silap lah buat kelas ni guys. Sebab semua orang dah tahu 420 pip punya zone. Takkanlah bila
korang buat engulfing kat sini, daripada ni, daripada bawah ni korang dah entry buy pula. Sell. Korang akan tanggung banyak ni guys, nampak? Bodoh-bodoh pun korang tanggung banyak tu, ha tu. 200 pip. Barulah dia junam. Takkan kita nak buat macam itu. Betul tak? Kita ni entry dah lah account kita kecil. Lepas tu kita nak entry guna time frame besar, zone besar. So apa yang Beto buat dekat time frame besar, Beto akan pakai SNR punya price level. Bermakna kita akan cari support ataupun resistance yang ada dekat time frame monthly, weekly dan daily, dan kita akan letak horizontal line. Okay, ha, dekat time frame ni kita akan cari support ataupun resistance atau resistance kan, dan kita akan letak horizontal line. Tapi fungsi dia sama, SNR punya price level dan juga engulfing punya zone, fungsi dia sama guys. Untuk apa guys? Cuba korang jawab, untuk apa engulf punya zone dengan SNR punya price level, untuk apa? Tujuan dia kita letak zone, kita letak price level horizontal line tu untuk apa? Ha, cuba korang jawab. Sell ke cikgu BTC ke? Bukan kan? Ya, bukan untuk entry, salah. Untuk monitor, ya nampak. Korang pun dah tahu. Untuk tengok, untuk monitor, untuk watching. Ha, itu yang betul. Okay, so sekarang ni contoh kita letak dekat apa yang berlaku dekat time frame monthly, weekly dan daily ni. Kita akan letak monthly, kita akan nampak, kita tukarkan kepada line chart, kita akan nampak, oh dekat sini ada satu resistance, ha, letak satu horizontal. Ni adalah 1936. Okey, letak satu. Lepas tu dekat bawah ni ada satu support, letak juga. Ini adalah 1634. Habis tu pun dah hafal lah guys, monthly punya support and resistor ni 1936, 1634. Okay, so kita letak monthly punya horizontal line, SNR punya price level. Kalau korang tak tahu price level tu apa benda, ni price level belah kanan ni. Korang nampak ni adalah price. So level dia lah, level-level price yang ada. So tujuan dia untuk kita letak monthly punya marking horizontal line untuk apa guys? Untuk korang tahu bila dia sampai dekat atas ni, korang takkan terkejut tiba-tiba dia junam macam ni. Takkan terkejut tiba-tiba kenapa dia junam macam ni. Tak. Korang tahu, oh kat sini ada resistance daripada monthly. Kalau dia junam, logik lah. Okay. Tapi dia tak ni lagi lah. Tak habis lagi lah monthly. Bulan ni ada lagi 15 hari guys. 16 hari, 17 hari lagi. Okay, alright. Monthly punya horizontal line dah settle. Sekarang kita pergi dekat time frame mana pula? Weekly pula. Kita pergi dekat weekly pula. Tengok pula dekat weekly kat mana area-areanya. Contoh, antara area-areanya kita dapat dekat area sini satu ada resistant. Ha, letak. Dekat sini ada satu resistant. Letak juga. Dekat bawah ni ada satu support, letak juga. Tak ada masalah. Ha, satu support, letak. Okey. Boleh ke tak boleh? Boleh. So sebabkan itu korang akan nampak chart Beto selalunya akan ada line-line horizontal. Line-line horizontal tu daripada daily, weekly, monthly lah. Okey. Boleh?
ke tak boleh? Yang resistant, ah, siapa nak tanya? Ah, boleh tanya. Siapa nak tanya? Ni bab, tanya bab ni lah, jangan tanya bab lain. Nak turun jauh lagi ke nak cari lower? Betul aim untuk dia turun sampai 18 guys. Tapi itu semua tunggulah. Tak tahulah bila sebelum dia naik semula. Boleh lah, boleh lah. Okey, boleh. Mantap. Okey. Okay. So sekarang ni bila kita dah ada SNR punya price level daripada monthly, kita dah ada daripada weekly, kita pergi dekat daily pula. Ha, ini belum cerita macam mana kita nak identify trend eh. Ini kita cerita dulu monthly, weekly punya dan daily punya line SNR ni. Okay. Okay. So sekarang ni dekat time frame daily, kita nampak, oh, sama point dengan weekly tadi. Tak payahlah. Tak payah nak ubah-ubah dah. Bila korang nampak sama point, biar je lah. Ni pun sama, sama point. Buat apa kita nak letak lagi garisan yang lain? Tak payah. Memeningkan kepala. Kat bawah ni, ni pun sama dengan monthly punya. Daily punya pun sama. Area dia. Tak payah nak betulkan apa semua, tak payah. So sekurang-kurangnya sekarang korang dah tahu. Okay. Daily, weekly, weekly, monthly dah ada horizontal line. Settle masalah. Settle ke tak settle masalah guys? Untuk time frame besar. Ha, cuba jawab. Settle ke tak settle? SNR tu cari SNR biasa atau breakout V dengan A? Cari V dengan A je. Ha, cari V dengan A je. Tapi janganlah cari semua macam ni eh. Ha, pergi dekat weekly kan? Kan? Bila dia nak approach ke satu tempat, ke satu tempat, baru korang letak line ni. Ha, sini kan. Dia tengah nak approach. Sekejap. Ha, ni. Ini tak ada. Ha, ni tak ada. Ini daripada monthly. So, waktu kenaikan price ni, kan, kita dah ada satu untuk tengok. Bila dia break saja, kita baru letak lagi satu. Oh, weekly ada lagi satu kat sini dengan daily. So aku nak tengok pula dekat area sini dia nak respect untuk sell ataupun nak continue naik. Faham tak? Faham tak macam tu? Alright, boleh eh? Boleh eh? Ha. Cari yang terdekat je, betul. Betul. Simple. Simple je. Ni you punya sell ke ni cikgu? Mana? Tu sell. Ni buy. Sell. Okay. Sambung balik. Boleh sambung ke tak boleh sambung? Faham? Memang mantap korang ni. Korang ni ye-ye je faham. Tak adalah, korang faham lah. Sebab dah dapat banyak feedback. Betul tau, korang faham. Okay. So, sambung balik. Bila kita dah tahu monthly, weekly punya daily, dia ada dua lagi. Ada lagi satu benda yang kita perlu buat. Adalah kita kena identify trend market. Apa tu? Tujuan untuk kita identify trend market ni simple. Trend market ni untuk kita tahu trend time frame besar apa. Uptrend ke, downtrend ke, yang kita letak tadi SNR punya price level saja. Okay, untuk kita monitor level-level ni, kita panggil dia sebagai key level, key level yang ada, dan kita sekalikan dengan trend market. Cara untuk identify trend market macam mana yang Beto ajar semalam, yang mana yang tak tahu macam mana, kita pakai trend line. Tapi kalau korang tak tahu macam mana nak tarik trend line, korang masuk dalam discussion semalam, ada video orang hantar, video Beto punya kelas. Korang tengoklah video tu. Okay, alright.
Okay, so first sekali yang kita nak identify, kita akan nampak resisten pertama, resisten kedua, resisten ketiga duduk dekat trend yang sama. So kita pun monitor lah bila resisten pertama, kedua, ketiga semua duduk dalam trend yang sama, bila ada breakout ke atas, tandanya apa kawan-kawan? Tandanya dia nak uptrend ke dia nak downtrend? Ha, cuba bagi tahu sikit. Dia nak buat uptrend ke nak bagi downtrend? Daily sampai monthly kena mark semua SNR ke? Weekly, monthly, ya lah. Kena mark lah satu-satu untuk korang tahu. Okay, uptrend, ya betul. Maknanya korang dah tahu. Okay, untuk time frame weekly, kita consider dia uptrend lagi. So sekarang kita pindahkan ke current market price. Okay, kita pindahkan. Sekarang ni ada satu trend kat sini. Daripada time frame weekly, support pertama, support kedua dah ada breakout ke belum? Ah, jawab. Naik satu kali. Belum. Bermakna untuk time frame weekly kita masih lagi consider dia sebagai uptrend. Okey, boleh eh. Ini time frame weekly punya cerita. So sekarang ni trend market, bila kita dah tahu, kita dah letak satu trend line, kita dah tengok satu trend-trend market tu, boleh padam. Sebab apa betul suruh korang padam? Sebab kita bukan nak entry daripada time frame weekly ataupun monthly ataupun daily. Kita nak entry daripada time frame yang lagi kecil. Jadi bila dah tahu satu-satu trend tu, trend semasanya adalah apa, korang boleh padam je, padam je. Tak ada masalah. Yang korang kena tinggalkan adalah horizontal line ni, supaya kita tak nak mengejut-mengejut. Dia sampai-sampai tiba-tiba dia react buy, tiba-tiba dia react sell. Okay, dan korang akan peka lah. Oh, line ni adalah line SNR daripada daily, weekly dan monthly. So sekarang ni apply benda yang sama dekat daily. Apa benda yang sama dekat daily? Ia adalah kita nak identify trend market juga. Okay, situasi yang sama berlaku. Resisten pertama, kedua, ketiga duduk dalam satu trend yang sama. So bila ada breakout, kita tahu directionnya ke mana? Ke atas. Okay, so sekarang ni dekat area-area yang latest, kita akan nampak yang ni. Ni pula. Ah, nampak. Daily dah breakout. Tu sebab minggu lepas kita boleh cari chances untuk sell. Support pertama, support kedua, support ketiga, support keempat, lima, enam, dia sampai dia break. Dia sampai dia break. So maknanya kita tahulah, in the mean of time, untuk time frame daily, kita consider dia downtrend lagi. Okay, cuma weekly belum break betul-betul lagi. Jadi kita nak berpegang dulu kepada yang jelas. Yang jelas dekat time frame daily. Paling awal, daily akan react paling awal daripada weekly. Okay, alright, boleh faham eh? So bila kita dah ada trend market, dah tahu trend market apa benda dekat time frame besar, barulah kita boleh menyampaikan semua setup ni. Sabar, kita akan pergi dekat time frame yang lagi kecil untuk tengok. So daripada bawah ni kita dah nampak ada satu trend break. So chances dia untuk fly. So sekarang ni macam mana entry-entry yang kita buat ni? Ini dia kawan-kawan. Ini
dia yang kita akan sembangkan. So untuk time frame monthly, weekly dan daily, korang boleh faham tak apa nak cari, apa nak tunggu, trend apa korang nak tengok? Kenapa tak ambil bawah tu betul? Bawah yang mana eh? Bawah yang mana? Untuk time frame daily ni maksudnya kenapa tak ambil daripada bawah ni? Ni lah betul cakap. Korang kena identify trend ni. Ni kedudukan dia sama. Nampak? Dia duduk dekat satu tempat. Sebab tu, korang kena tahu dulu trend tu. Baru korang tarik satu garisan. Kalau korang tarik daripada sini, korang akan miss yang ada dekat atas ni. Nampak? Orang yang tarik ya, macam tu lah. Yang dekat sini korang miss. Yang dekat sini korang miss. Miss, miss. So korang tak nampak trendnya kat mana. Betul ke tak betul? Okay. So ingat balik time frame daily, weekly dan monthly. Kita akan identify trend dan kita akan apa? Kita akan padam. Yang kita tinggalkan hanyalah horizontal line sahaja. Sebab selebihnya kita akan pergi dekat H4 dan ke bawah. Okey, boleh eh? Macam mana Beto boleh dapat entry buy dekat atas tu? Sabar nak cerita lah ni. Okey, faham? Faham? Kalau faham, tekan nombor satu. Point satu kenapa tak ambil? Dah jawab dah tadi. Nak ikut trend weekly atau daily jika berlawanan. Kita akan pakai mana yang jelas. Yang jelas untuk sekarang ni, daripada H4 dah ada breakout. Daripada daily dah ada breakout. Weekly je belum nampak lagi. So kita ambil time frame daripada H4 dan daily dahulu, baru kita monitor dekat weekly. Weekly lambat lagi guys. Weekly lambat lagi. Okay. Dan dia turun tu sebenarnya retracement je tu. Sekejap lagi dia naik balik. Jangan risau. Okay. Boleh. Satu. Alright. So sekarang ni kita akan pergi dekat entry yang betul buat. Okay. Dengan line-line yang kita dah buat. Kan? Guys, dengan line-line yang kita dah buat, kita akan pergi dekat entry yang itu buat. Dengan korang buat, ada orang yang buat entry macam tu juga. Kita akan monitor. Nextnya adalah time frame H4. Okay, boleh sambung eh? Boleh sambung eh? Dekat time frame H4 ni, kita akan collect information. Apa yang ada untuk minggu tu, kita akan update. Maksudnya apa? Korang tak boleh nak biarkan. Ini yang Beto cakap ajar korang tadi. Oh, Chelsea tadi. Ni. H4 ni dia menggerakkan satu candlestick weekly. Awal-awal siapa yang masuk dia belajar oil Chelsea. Ini dia menggerakkan satu candlestick weekly. Jadinya H4 punya marking kita tak boleh padam. Trend dia pun kita tak boleh padam. Okay. Dan dekat sinilah kita akan start marking. Kalau korang nak marking SND ke, korang nak marking SNR punya zone ke, korang nak marking engulfing punya zone ke, kat sini startnya H4. Sebab zone dia restart besar. Okay. Boleh okay. Harap ada yang record nak belajar balik. Ada, insyaAllah. Okay. So sekarang ni monthly downtrend, bang. Monthly downtrend. Okay. So sekarang ni sabarlah. Korang dah masuk monthly balik dah ni. Okay, so sekarang ni kita akan pergi dekat entry yang kita buat. Korang tengok macam mana kita handle untuk setiap time frame, dan korang akan perasan ada time frame yang betul tak selalu buka guys.
antara time frame yang betul tak selalu buka adalah time frame besar. Okey, boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Cinti. Sekejap eh. Sekejap eh. Kejap eh. Thank you Free Ilmu ni Beto. Welcome, welcome. Tak perlu layan selalu daily weekly monthly. Ya. Nampak macam ni korang dah jawab awal. Kesian orang yang nak belajar tak jawab awal lagi. Okey, 16 hari bulan. 16 hari bulan 1 kita ambil 16 sebab Beto dah pernah tunjuk yang 2 9, so kita pergi kat 16 sampai 22 dengan 23 sampai 29. Korang tengok eh, satu persatu 2 minggu Beto tunjuk contoh, jangan risau. Okey. So first sekali untuk 16 hari bulan, hari Isnin, kita aim reason entry for today. Okay. Apa reason-reasonnya? Pertama sekali ingat balik first of pembukaan hari kita nak tengok ni guys, H4. H4 punya input apa yang dia bagi pada kita. Boleh ke tak boleh? Bermakna kalau kita pergi dekat, kita pergi dekat chart, bila kita buka kat time frame H4, kita kena tahu dulu H4 bagi apa kat kita. Okay. Okay, mana? Okay. So ini adalah entry yang sebelum tu lagi. Tak payah, biar tu nak cerita yang kat sini dulu. Alright, okay. So dekat time frame H4 untuk ni 9 16 ni. Dekat time frame H4 untuk 16 hari bulan, information yang pertama yang kita collect ni, kita padam dulu. Boleh padam eh? Kita tukar kali hitam supaya korang tak nampak. Okay. So first information yang kita collect daripada time frame H4, ingat balik ini ada line line yang kita ambil daripada weekly, daily dan juga monthly. Ni semua line-line yang kita ambil daripada weekly, daily dan juga monthly ya. Kawan-kawan semua. Okey, boleh eh? Boleh eh? So, untuk H4 bila dia open sahaja, bila dia open sahaja candle minggu tu, yang dia tinggalkan kat kita ada dua guys. Yang pertama yang dia tinggalkan kat kita, first kali ada satu support. Ada satu support pertama, support kedua dan ada satu trend. Betul. Dekat area sini. Jadi sebelum benda ni berlaku, so kita nampaklah. Satu support pertama and then ada support kedua, dan kita aim dekat area sini. Kalau ada breakout kita akan sell, kalau ada chances buy kita akan buy. Dan juga yang dia tinggalkan kepada kita ada satu zone. Zone ni adalah zone
Ni. Ni, base. Base punya zone. Engulfing veil ataupun engulfing engulfing veil pula. Yelah. Engulfing veil ataupun support become resistant punya zone. So kita nak monitor zone ni, kita nak monitor ya kawan-kawan. Kita nak monitor sama ada ada chances untuk kita tekan buy ataupun kita nak tekan sell. Kita nak jadikan ini sebagai watching zone kita, sebab input yang kita dapat untuk untuk hari baru hanya dua sahaja, trend line support yang pertama dengan satu zone dekat sini. Okey, tulis. Korang akan nampak. Okey, tulis. Betul tulis. Kalau korang tak nak tulis, tak tulis. Tulislah. Ini betul tulis supaya korang tahu apa yang betul cari. Okey. So kat situ tadi ada apa guys? Ada zone apa? Zone sell. Senang, tulis zone sell. Yang kedua ada apa guys? Komen. Yang kedua ada apa? Penanda aras. First time dengar Beto cakap SBR. jarang kan? Sebab Beto memang tak apply SBR RBS ni guys. Tambah lagi dekat time frame besar. Kenapa ya tu jadi zone? Engulfing. Betul? Zone sell ialah. Kita dah tulis lah ni zone sell. Yang kedua kita ada apa guys? Trendline apa? Trendline apa yang kita ada? Belum break lagi. Belum break lagi. Okay. Betul ingatkan lagi sekali. Yang pertama kita ada zone sell dekat atas ni. Yang kedua, kita ada satu trend support. Belum ada breakout lagi. Ni cerita belum. Ini korang anggaplah belum berlaku guys. Okay. Jangan-jangan anggap benda ni dah berlaku. Yang korang nampak ni dah berlaku. Tu senanglah mat. Senang buat kerja macam tu. Ada satu trend line support daripada bawah ni. Support pertama, support kedua. Dan kita nak tengok sama ada trend ni dia nak sambung continue untuk ambil dan fly ataupun dia nak break. Okay. Kat bawah ni. Ni kita pegang lagi. Ada lagi satu zone kat bawah ni. Zone engulfing buy. Betul? Zone buy ada. Zone sell ada. Trendline support ada. Okay, boleh? So ada tiga. Zone buy, zone sell dengan trendline support. Thank you memang lagi give. Thank you so much. Minta maaf kalau betul tak perasan mana yang ada bagi give tadi. Ada satu trend line support. Belum breakout lagi. Dah breakout baru kita ambil. Belum breakout. Tulis. Betul kena tulis. Supaya korang faham. Okay. Belum breakout lagi. So sekarang ni, ini semua H4 punya. Katakanlah guys, katakanlah hari baru, korang nampak macam gini. Ada dua candle je keluar. Cukup ke untuk korang terus tekan entry? Korang nak entry apa? Cukup ke? Input yang korang collect daripada time frame H4 cukup ataupun tidak? Itu betul cakap kat diri sendiri lah. So aku ada yang ni zone sell, ada zone buy. So sekarang kita aim untuk dia sampai dekat zone ni. Tapi kalau aim bodoh-bodoh, tak boleh. Jadinya the best way untuk kita aim adalah kita kena tengok price action untuk setiap pergerakan tu. Betul ke dia boleh sampai bawah ni? Alright. Betul ke? Inilah di mana berlakunya langkah seterusnya. Okay.
Alright, langkah seterusnya bila kita pergi dekat time frame H4 ni, kan? H4 ni bila dia buat satu penerjunan daripada time frame H4 punya zone, dia masuk and then dia buat penerjunan, kan? First entry yang Beto buat, Beto tak buat entry pagi ni, ni pagi-pagi. Beto jarang entry pagi, guys. So pagi-pagi ni busy, so Beto tak entry. So apa yang Beto buat adalah Beto tunggu chances once dia ada buat satu chances untuk kita collect re-entry punya point. Okay, faham eh? So dia terjun, tak apalah. Tak payah rasa rugi. Kalau dia terjun tiba-tiba, tak payah rasa rugi sebab akan ada chances seterusnya. So entry yang seterusnya yang Beto buat, dengar baik-baik. Entry seterusnya yang Beto buat dekat bawah, dekat sini. Okay, dekat area sini sekejap. Ni boleh tukar balik colour dia. Aha. Tukar balik. Lagi kan confuse. Okay, boleh tak boleh? Sebaiknya apa tu? PA time frame kecil selari dengan zone. Alright, price action time frame. Betul. Sebaiknya price action time frame kecil selari dengan time frame besar. Alright, so sekarang ni bila dia buat satu penerjunan dekat area sini, dia meninggalkan satu engulfing, guys. Tapi betul tak nak lah dia korang depends kepada engulfing saja, tak? So bila dia tinggalkan satu engulfing, kalau korang perasan dia ada break ni, nampak ni, ada break support pertama, support kedua, dan ada breakout pullback balik sini. Sini ada chances untuk sell. So Beto buat apa? Macam biasalah. So kita aim untuk dia jatuh dalam zone H4 tu. Kita nak tengok dia boleh jatuh jauh mana, dan dia pam, jatuh. Datangnya daripada mana? Masih lagi datang daripada time frame kecil M15. Settle masalah. Sell. Boleh? Alright. Okay, boleh. So tapi dia tak sampai dekat zone hijau ni. Bila tak sampai, guys, ini yang Beto suruh korang update trend line. Bila korang dah nampak, korang kena update. Ada satu trend dekat sini. Yang pertama, satu resistance pertama, resistance kedua, resistance ketiga, keempat, tak kisah. Bila ada breakout kat sini, bermakna dia nak fly lagi. Lepas tu chart korang akan bersilang tau, guys. Dia macam ni pula. Support pertama, support kedua, support ketiga, dan ada breakout lagi. Sebab tu Beto cakap korang boleh masuk buy dekat sini, and then sampai dekat atas ni korang boleh masuk sell pula. Bila korang dah nampak benda tu breakout, korang boleh nampak yang oh, buy pun boleh, sell pun boleh. Ini bukan Beto tipu. Korang boleh tanya dalam live sekarang ni, diorang punya entry semua ada buy sell. Kejap buy, lepas tu diorang masuk sell balik. Sebab diorang tengah belajar storyline, guys. Storyline tu bukan senang nak belajar. Setiap time frame dia bawa jalan cerita yang berbeza-beza. Jadi kita perlukan price action untuk gerakkan kita punya puzzle tu. Okay? Alright? Boleh makan atau bawa. Terbaik betul. Ilmu yang sangat berguna. Ilmu yang ikhlas. Senang faham. Mantap. Haha, banyak round sapu buy sell lah. Nampak? Diorang pun sama. Masuk buy sell. Bukan betul je, guys. Alright. So sekarang ni, bila dia dah sampai dekat bawah, belum sampai lagi. So bila kita dah ada kita punya aim, kita dah ada kita punya aim sekarang ni, H4 punya zone dekat atas ni, dan bila Beto perasan ada support pertama, support kedua, support ketiga, Beto tak masuk yang buy ni. Instead Beto masih tunggu lagi sell. Sebab apa? Aim dia adalah Beto nak tengok dia boleh sampai tak zone ni. So price action yang keluar, alhamdulillah waktu tu dia buat breakout. Dia buat breakout sell ni. Dia dah tak nak pakai dah trend support ni. Bila dia tak nak pakai, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah kita masuk entry yang ini. Entry lagi. Nampak? Satu, dua. Nampak tu? Korang nampak garisan-garisan tu? Haa, nampak? Macam gitu ha. X-X-nya garisan. Tapi bila korang dah tahu satu-satu trend tu, trade korang akan jadi best, guys. Serius, sebab korang tengah solve puzzle-puzzle yang ada. Sampai sini dia react balik naik atas, tapi dia tak boleh nak long sebab dia dah break trend dekat sini. Korang masuk balik sell. So masuk balik sell, aim dia ingat balik ada H4 punya zone dekat bawah ni. H4 punya zone, aim dia untuk dia sampai dalam zone ni. Okay, so sekarang kita tengok dia sampai ke tak sampai.
Okey, boleh ke tak boleh? Ha, sampai. Nampak? Ha. Ha. Sampai zone 2 terus dia fly. Ah, maknanya entry dan TP, entry dan TP. Kalau tak TP, entry yang awal akan jadi floating. Ah, betul. Ah, betul. Dan korang akan perasan satu, bila dah ada breakout-breakout yang dikeluarkan, selalunya korang boleh tanya diorang juga. Jaranglah dekat goal nak bagi bawah 50 pip, guys. Sumpah jarang. Ah, melainkan korang cari breakout yang salah lah. Ah, selalunya korang akan dapat 50 pip solid ataupun 50 pip naik sikit, 50 lebih ataupun 40 lebih, 40 lebih macam itulah. Jarang korang akan dapat position yang 20, 10 unless korang punya trend tu salah. Okay? Alright? Okay. So sekarang ni, sambung balik. Bila dia buat satu penerjunan, dia buat satu penerjunan, kita pindah balik dekat time frame H4 semula. Sebab apa? Kita ada information H4 kat sini. Ingat balik, trend H4 ni dah ada breakout. Sebab tu dia boleh sell daripada zone ni. Itu yang pertama. Yang kedua, ada price action daripada time frame kecil untuk kuatkan perjalanan dia sell sampai bawah. Sebabkan itu, betul still cari sell dekat time frame kecil. M15 punya entry yang betul tunjuk tadi, mana? Yang ni betul cari sell, betul tak masuk buy. Sebab apa? Dekat atas ada confluence daripada H4. Dengar eh. So bila dia sampai je dekat dalam zone, sampai dekat dalam zone H4 ni, bukan kita terus tekan entry buy tu, guys. Ah, kerja mudahlah terus tekan. Sekarang betul nak tanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang perlu kita tunggu dekat time frame ni? Ah, cuba jawab. Ma, ada rakam video tak? Ada. Touch je Zaz. Ah, cepat. Time frame apa yang kita nak tengok? Time frame apa? Time frame M1. Kita nak tengok price action. So sekarang bila dia sampai zone, tak tahulah apa yang dia buat. Dia sampai zone, perhap dia masuk. Dia masuk, korang akan nampak betul ada entry kat sini, guys. Dia masuk dan pam. Entry ni pun bukannya entry yang pucuk-pucuk juga. Sebab betul ambil entry daripada time frame M1. Sekarang kita pergi juga kat M1. Kita tengok kat M1 ada perubahan ke tak ada perubahan. Ni sebab betul kata M1 penting untuk korang tengok reversal. Tapi tak bermakna korang kena entry dekat M1. Tak. Kalau korang tak nak entry kat M1 pun tak apa. Tak payah entry. Janji dekat M1 tu dah buat reversal. Okay. So bila kita pergi dekat time frame M1, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada ke tak ada structure resistance dalam keadaan downtrend? Ada ke tak ada? Apa tugas yang kita buat? Bila ada, satu kita tarik. Ada breakout ke tak ada? Ada. Number two, dia keluar lagi structure yang sama. Resistance dalam keadaan downtrend. Ada breakout ke tak ada? Dua kali dia bagi. First dia bagi, second dia bagi, nampak? Ini daripada time frame M1 lah, betul peak entry ha. M1 pula. Ini daripada M5. Sorry. Ingat, betul ingat. Resistance pertama, resistance kedua, M5 pun sama. Bagi structure juga. M5 break, betul terus tekan entry, guys. Bukan M1, bukan M1. Nampak? M1 dia bagi structure reverse dua kali. Tak kisah berapa kali pun, tapi sebenarnya kalau dia dah bagi tu, korang dah boleh nampak lah. M5 pun sama, dah ada hint dan dia break. Cantik. Dah ada breakout. Ini yang dia berturut-turut. Lepas tu dekat H1 ada tak ada? Obviously ada lah. Macam sama keadaannya dekat atas ni, guys. Nampak ni. Ini pun sama betul tunjuk tadi. M1, M5, M15, H1 dekat atas. Sekarang ni korang tengok. Dia repeat balik eh. H1 ada ke tak ada, guys? Cuba korang komen. H1 ada ke tak ada? Ni bukan benda yang sama. Bukan dia repeat balik benda yang sama. Resisten pertama, resisten kedua, resisten ketiga, keempat ada breakout. Breakout pullback balik CD. Nampak? Dia fly ke tak ada fly? Haiya, banyak best tu. Bila sampai dekat bawah ni, dan kita ada entry. So sekarang betul nak tanya satu soalan. Guys, dengar ni eh. Soalan ni eh. Sepanjang betul entry, buy dekat sini, sell dekat sini, sell lagi kat sini, sell lagi kat sini, buy pula kat sini. Korang ada nampak betul buka daily, weekly, monthly tak? Ada nampak betul buka time frame daily, weekly, monthly? Cuba korang jawab sikit. Mula-mula masuk tu,
M1 bagi confirmation juga terus masuk. Kena SL dulu ke? Eh, mula-mula masuk M1 bagi confirmation. Mana ada? Tak ada. Betul. Tak ada kan? Tak ada pun betul buka daily, weekly, monthly. Tetapi bila kita dah tahu, okay, H4 dah collect dekat sini, H1 dah ada breakout, H1 dah ada breakout. Dan yang paling menarik sekali minggu tu adalah apabila dia habiskan minggu, resistance pertama, resistance kedua dan dia break. Dia habiskan minggu tu dalam keadaan break resistance yang ni, resistance daripada time frame H4. Nampak? Dia form resistance ni sepanjang minggu dan dia break. Automatic guys, ingat balik line merah ni line apa. Nampak? Inilah di mana korang boleh tahu, oh, dia approach ke daily ataupun weekly punya SNR price level. Itulah cara dia, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh faham ke tak boleh faham? Macam mana? Macam mana? Boleh faham ke tak boleh faham? Okey. Masya Allah, terima kasih betul share ilmu yang sangat bernilai kepada kami semua. InsyaAllah. Okey. Boleh ke tak boleh guys? Ke tak boleh? So complete lah. Kalau siapa ingat video-video sebelum ni, betul ada ajar daripada time frame ni macam mana kita collect buy dekat sini, buy dekat sini. And then dekat time frame ni pula sama, daripada H4 collect buy kat sini, buy kat sini, buy kat sini. Semuanya ada reason. Sampailah dekat sini pun ada reason guys. Semua reasonnya yang sama, yang ulang-ulang. Korang pun bosan guys bila lama-lama dengar. Ke korang tak bosan? Ayah, kehidupan sebagai seorang trader ni banyak seronok. Alhamdulillah, boleh, kena praktis banyak ni. Rokok dulu betul, biar fresh, ajar kami. Tak bosan ha. Pelan-pelan kita faham dan fly. Bila betul set BE? Okay, soalan ni bijak guys. So bila betul dah nampak kenaikan ni, sekejap, kita ada entry lagi ke? Ke dah habis lah entry minggu tu? Sekejap. Kita check, kita kena check. Okay, kita masuk sell lagi, withdraw, masuk sell lagi, masuk buy pula. Oh, minggu tu dah habis lah. So, bila dia dah start untuk break daripada H1 punya trend, ni, nampak eh? Sama apa yang jadi dengan minggu ni, kejap. Betul tunjuk. Sekejap. Mana chart? Okay. Dekat H1 tadi, kalau korang perasan, ada resistance pertama, resistance kedua, resistance ketiga. Dia break je yang ni, betul dah boleh start letak BE dekat entry yang bawah ni lah. Tu yang pertama. Kalau yang latest punya yang jadi, sama je. Ini entry-nya bukan daripada H1, tapi ini entry-nya daripada M1. Bila M15 dah start untuk break dekat sini, betul start letak BE. Tapi sebenarnya position entry tu dah close. Bila nak start set BE tu, close lah separuh. Kita bukan nak simpan entry tu lama-lama guys. Kita nak duit. Korang nak duit sekarang ni. Bukan korang, betul pun nak duit guys. Jadinya apa yang korang kena buat adalah kena pandai lah. Bukan semua entry korang simpan. Betul entry 3, kalau korang perasan 3, 2 kan. Yang betul simpan 0.25 je. Yang lain dah TP. Yang lain dah TP. 0.20, 0.25, yang lain dah TP guys. Itu bab risk management. Korang kena close 70% daripada position yang korang masuk bila dia dah sampai dekat certain point. Okay? Boleh eh? Okay, tamat untuk bab time frame. Mudah ke susah? Cuba korang jawab. Susah ke senang? Sampai lagu pun dah tak ada lah guys. Berapa modal start? Alamak, modal ni subjektif lah. Abang ada berapa banyak duit? Kalau abang ada sikit je tak payah trade bang. Abang kerja je. Sebab trade susah. Susah. Abang kerja, sambil-sambil abang kerja tu abang main demo. Demo account. Abang buka demo account untuk belajar dahulu dia punya technical. Dan juga technical, bukan technical analysis. Technical MT4 dari segi price, currency apa yang ada, apa major currency. Sederhana, senang, cuma lepas sebab kalau contoh, sebab betul tak nak korang membazir duit dalam dunia trading ni. Susah mat, bukan senang, susah. Untuk setahun ke dua tahun pertama, confirm banyak duit habis. Confirm. So kalau korang bukan ada passion pada trading, lupakan je. Korang cari je business lain.
Sebab kalau korang ikut sangat skim dorang ni, dorang duk tunjuk dorang punya kekayaan ke apa ke, yang realitinya yang follow ni masih lagi belum kaya, masih lagi belum berduit. So korang kena tengok realiti dia. Trading ni memang susah. Tapi bila korang dah dapat tahu macam mana dia punya pergi dia, dia akan jadi mula seronok lah. Mula rasa senang. Okay, train, kalau ada new macam mana, macam mana kita nak tengok news tu ke arah mana, itu kena tunggu news keluar. Sekarang syukur dapat balik semua confirmation entry apa lah. Tadi dah tunjuk dah price action. Price action tu adalah tanda price dah buat reversal daripada time frame kecil. Betul tak panggil confirmation, guys? Okay, betul panggil price action. Sebab price action dan juga market structure lah. Sebab dia akan repeat benda yang sama. Sebab korang kena faham, daripada time frame kecil tu perlu perubahan. Sebab kalau betul sebut confirmation, nanti korang tanya confirmation kat time frame mana pula. Perubahan tu kat mana-mana time frame boleh berlaku. Faham betul? Betul ada buat live trade tak? Dulu ada, sekarang tak ada. Live trade dekat Zoom. Betul tak buat dekat TikTok guys? Kalau live trade ke apa ke, dulu, daripada dulu tak, memang tak berkenan buat kat TikTok. Sebab yang pertama, dia akan kacau kita punya analisa. Yang kedua, yang kedua kenapa tak buat live trade kat TikTok? Untuk tengok performance kita. So selalunya siapa-siapa yang dah pernah join live trade betul, diorang tahulah. Dalam 100%, dalam 10 setup yang kita entry, diorang tahu winning rate tu berapa. 2 loss, 8 win. Winnya besar-besar guys, bukan win kecil-kecil. Tapi sekarang dah tak buat. Dah fokus dekat trade balik dan fokus dekat mengajar balik. Okay, live trade kat TikTok tak boleh. Okay, oh, ya ke? Bagilah 200,000 like guys. Uish, boleh sampai ke? Betul buat education ni pun dah bersyukur. So macam mana guys? Boleh ke tak boleh korang rasa trade? Bila korang nak trade, make sure korang tahu every reason lah. Betul selalu cakap, korang kena tahu setiap reason tu. Sebab kalau tak tahu reason kenapa korang entry, korang akan penat guys. Bila penat, tak cakap banyak lah. Bila penat, korang akan give up. So betul tak nak lah korang give up separuh jalan. Alright. Hari-hari ke betul buat live mengajar? Weekdays selalunya kita akan betul akan live dan akan update H4 punya information. Yang korang nampak ni H4 punya information. Kalau ada perubahan H4, betul akan buat live dan betul akan buat mapping lah H4 punya untuk collect. Dan selebihnya betul akan ajar full weekend guys. Weekend tu kita akan review semua setup yang kita entry. Sebab semalam Beto dah tunjuk kat korang setup-setup yang kita entry last week. So hari ni kita ajarlah full macam mana nak entry. Kaedah yang sama ke dalam FCPO? Wallahualam, tak tahulah guys FCPO. Okay boleh. So dalam channel Live Trade by Beto ni ada macam-macam. Korang boleh belajar, ada video juga. Tekan je link kat bio tu. Macam-macam korang boleh belajar, okay? Di daily, sekejap, ada soalan ke? Betul boleh bagi tips money management? Money management sendiri guys. Sendiri. Okay. Korang nak betul jujur ke korang nak betul menipu guys? Korang nak betul jujur ke korang nak betul menipu? Kalau betul menipu, betul akan ajar benda ni guys. 100 USD, korang pun takkan ikut guys. Bila kita ajar benda yang menipu, orang takkan ikut. 0.01 3 layer. Ini menipulah ni. Siapa yang ikut macam ni? 3 layer. Tak, sebenarnya bukan yang tu. Money management ni dia relate dengan risk management. Dia kena ada risk and reward. Barulah betul. Okay. Yang mana yang dah biasa dengan betul, diorang yang buat sendiri. So betul tak ajar money management, korang kena handle sendirilah money management tu. Yang penting betul bagi tahu input yang penting, risk and reward kena satu nisbah dua. Walaupun ada orang cakap satu nisbah satu kan, tak ada. Betul nak satu nisbah dua guys. Sebab kalau satu nisbah satu, trade korang akan flip flop. Bila once dia dah flip flop, penat lah. Penat gila.
korang ada modal 100, 100 tu 3 bulan lah kat situ. 90 lebih naik balik, 90 lebih balik, 70 lebih naik balik, pergi dekat 120 turun balik 100. Ha, tu satu ni cuba satulah punya perangai tu. 50-50 punya keuntungan. Okey. Boleh tunjuk cara tarik trail line yang salah. Tarik trail line yang salah. Janganlah belajar benda yang salah. Di Delhi cari SNR terdekat saja ke? Betul, tanda horizontal line. Betul. Kita akan cari SNR yang terdekat dan kita akan tarik. Okey, itu sudah selesai dah pun bab-bab ni. Yang latest punya Betul dah ajar semalam. Betul dah tunjuk dah semalam. So siapa yang tak sempat nak join